Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jal, kama qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkhususnya para wali santri dimanapun berada, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada bulan yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, di antaranya yaitu kita dipertemukan kepada bulan yang mulia ini. Semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Lisaimi farhatan, farhatun ingda fitrihi wa farhatun ingda liqa'i rabbih." Bagi orang yang melakukan puasa terdapat dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Seorang yang berpuasa, dia wajib menahan dari lapar dan dahaga pada siang harinya, sehingga ketika berbuka dia kembali diperbolehkan untuk makan dan minum, sehingga itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri baginya. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Maka ini adalah kebahagiaan yang sangat besar. Puncaknya kebahagiaan yaitu ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya. Maka seorang muslim, seorang mukmin hendaklah dia berupaya untuk bisa berjumpa kepada Rabbnya, dan itu tidak bisa digapai kecuali dengan beramal soleh dan murni dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan dia istiqomah hingga ajal menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan kepada Rabbnya, hendaklah dia beramal soleh dan janganlah dia menyekutukan dalam peribadahan kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, ya, kebahagiaan yang pertama ketika berbuka, santri matsil mempersiapkan makanan dan minuman yang akan mereka nikmati ketika berbuka. Hanya saja pada kesempatan sore hari ini ada suasana yang berbeda, karena mereka kedatangan para wali asrama mereka untuk berbuka bersama dengan mereka. Dan seperti biasanya saat kunjungan, para wali asrama memberikan nasihat serta motivasi kepada para santri untuk giat beramal soleh, ya, terkhususnya pada bulan yang mulia ini, pada bulan yang mubarak ini, serta memberikan semangat kepada mereka untuk giat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan mereka juga, para wali asrama, menanyakan tentang keadaan mereka, terkhususnya masalah yang saat ini banyak dikhawatirkan para wali santri, yaitu berkaitan dengan
bullying, dan juga masalah-masalah yang lainnya, serta berbincang-bincang berkaitan dengan kegiatan keseharian mereka. Dengan ini, harapannya para santri merasa bahagia, bisa berbuka bersama dengan wali asramanya, menjalin keakraban dengan mereka, sehingga mereka merasa nyaman dan betah karena mereka merasa ada yang memperhatikan, mereka merasa ada tempat untuk curhat dan bisa mengeluhkan masalah-masalah mereka ke para wali asramanya masing-masing. Yang kedua, harapannya para wali santri merasa nyaman dan tenang menitipkan putra-putrinya di pondok yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh para santri dalam mereka menuntut ilmu, apa yang diupayakan para asatid dan juga pegawai secara umum, dan juga para wali santri yang senantiasa mendoakan para anaknya dan juga mencarikan biaya untuk mereka, itu menjadi sebab untuk kita bisa mencapai kebahagiaan yang berikutnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang besar, yaitu kebahagiaan ketika kita bisa berjumpa kepada Rabb kita. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.